Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi sahibil atiyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi dhawin nufusi zakiyah. Allahumma aftah alayna futuhal arifin wa faqihna fid din wa allimna at-ta'wil wa ja'alna hudatan mahdiyin wa yiradullin wa la mudinnin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Dalam kesempatan ini, insya Allah kami akan menanggapi video klarifikasi yang disampaikan oleh Ustadz Mizat Iskandar dalam pengajian di Masjid Agung Al-Ma'mur beberapa hari yang lalu tentang anggapan jumud kepada Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Untuk itu, marilah terlebih dahulu kita perhatikan video statement beliau dalam pengajian sebelumnya sekaligus dengan video klarifikasi yang beliau sampaikan. Yang ketika itu terjadi kejumudan berpikir di dalam Islam. Dan ini pernah terjadi di dalam Islam, sepanjang Islam, ketika imam-imam atau teori-teori yang ada di dalam ilmu fikih tidak dikembangkan lagi, maka muncul tradisi yang disebut dengan syarah. Ada matan di syarah. Kemudian syarah itu ada hasiah lagi, pensyarah atas matan. Jadi tiga tingkatan di syarah. Sehingga nanti Bapak bisa saya berikan disertasi saya bagaimana terjadi kejumudan. Bahkan ada yang mengatakan Sungai Nil, Sungai Efrat itu berasal dari air surga di dalam matan takrib, di dalam Fathul Qarib, seperti itu dikatakan. Ya kenapa? Karena enggak ada lagi kreativitas berpikir, enggak tahu lagi mau dijelaskan apa. Akhirnya yang timbul adalah khurafat dan takhayul. Ya, sehingga nanti timbul suatu tradisi yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, menciptakan matan, kemudian matan itu disyarah, kemudian syarah itu dibelikan elaborasi lagi yang disebut dengan hasyiah. Mungkin pada pertemuan sebelumnya saya mengakui ada salah kutip ya, karena ternyata itu penelitian yang saya lakukan ketika saya S2 dulu di Sudan sudah sangat lama, 2010. Kemudian hasil penelitian itu saya masukkan kembali ke dalam disertasi saya. Jadi bacaannya sudah sangat lama, seharusnya saya mengatakan takhayul dan khurafat yang saya maksud. Tetapi saya tidak mengatakan Imam Bajuri yang melakukan itu. Dan ini karena pengaruh dari sosial masyarakat ketika itu. Jadi Imam Bajuri hanya mengikuti, Ibrahim Al-Bajuri hanya mengikuti bagaimana pola berpikir masyarakat umumnya pada ketika itu. Coba kita perhatikan statement beliau dalam pengajian sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa salah satu contoh kejumudan dalam Islam adalah pernyataan Sungai Nil berasal dari surga. Dan ini dikarenakan matinya kreativitas berpikir, sehingga orang yang mengatakan ini tidak tahu lagi mau bilang apa, hingga jatuh dalam takhayul dan khurafat. Sementara dalam klarifikasi yang Ustaz Mizat sampaikan, beliau membantah menuduh khurafat dan takhayul kepada Imam Al-Bajuri yang berpendapat seperti ini. Ini mari kita bandingkan apa sesuai antara klarifikasi yang beliau sampaikan dengan statement yang beliau ucapkan dalam pengajian sebelumnya. Salah satu hal yang tidak kalah pentingnya di dalam membaca kitab adalah kebenaran qiraah. Misalnya kata-kata wahuma ghairu sihan wajihan, beliau membaca wahuma ghairu sihan wajihan. Ini tidak sesuai dengan kaidah nahwiyah, karena ghair itu mauqi i'rabnya adalah sebagai khabar, konsekuensinya harus dibaca marfu, yaitu ghairu. Kemudian yang kedua, misalnya pada kata-kata khilafan liman za'ama taradufaha, beliau membaca khilafan liman za'ama turadifuha. Taraduf ini adalah taswazan tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Yang seharusnya dibaca adalah taraduf, bukan turadif. Begitu juga dengan harokat akhirnya, baris ujungnya. Seharusnya yang dibaca adalah fatah, bukan dhammah. Karena kalau dibaca dhammah, konsekuensinya kita harus menjadikan taraduf itu sebagai fa'il, maka penerjemahannya pun berbeda bagi orang yang didakwa oleh sinonimnya. Kalau seperti ini penerjemahannya jelas-jelas sangat rancu bila ditinjau dari sisi linguistik. Kemudian kita juga
bisa melihat misalnya pada bacaan wadzalika ma'na qaulihi ta'ala. Beliau membaca wadzalika ma'na qauluhu ta'ala. Padahal makna dan qaul itu adalah mudhaf dan mudhaf ini. Seharusnya ma'na qaulihi bukan ma'na qauluhu. Jadi qiraah ini sangat penting ikhwatul iman. Kenapa? Karena qiraah sangat menentukan penerjemahan dan penerjemahan sangat menentukan pemahaman. Takutnya kalau kita terburu-buru mengkritisi sebuah karangan tapi qiraahnya salah, apa yang kita pahami tidak sesuai dengan apa maksud daripada seorang pengarang. Selanjutnya, mari kita perhatikan bagaimana pandangan Ustadz Mizat tentang Hasyiah Al-Bajuri. Nah, mari kita lihat kemudian ketika diberikan elaborasi lebih lanjut pada masa Imam Ibrahim Al-Bajuri. Imam Ibrahim Al-Bajuri ini hidup pada tahun 1998 Hijriah. Jadi hidup setelah 280 tahun meninggalnya Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi. Nah, di dalam Hasyiah Al-Bajuri, penjelasan dua di dalam kitab tadi itu sudah agak sedikit mengalami jauh maknanya. Padahal fungsi matan, fungsi hasyiah, fungsi syarah itu disebutkan lihilil alfadil muskil, untuk menghilangkan kesukaran di dalam lafad-lafad di dalam kitab itu. Tetapi ketika diberikan hasyiah, bukannya bertambah jelas lafad-lafadnya itu, tetapi bahkan sudah keluar jauh dari kajian fikih. Dari video tadi, ada tiga poin yang dapat kita tangkap. Yang pertama, menurut Ustaz Mizat, fungsi daripada syarahan ataupun hasyiah itu adalah lihillil al-fadil muskil. Kemudian yang kedua, Hasyiah Al-Bajuri menurut beliau bukan semakin memperjelas lafadznya. Dan yang ketiga, hasyiah ini sudah keluar dari kajian fikih. Poin yang pertama, fungsi syarah lihillil al-fadil muskil. Ini memang benar, akan tetapi yang perlu kita pahami bahwa fungsi dari syarah itu tidak hanya menguraikan lafaz yang sukar, tapi juga tabyinul murad, menjelaskan maksud, dan tatmimul mufad, menyempurnakan faedah. Apa yang diuraikan oleh Syekh Ibn al-Bajuri adalah bagian daripada menyempurnakan faedah, maka ini tidak keluar daripada fungsi syarah ataupun hasyiah. Kemudian yang kedua, menurut hemat kami, Imam Al-Bajuri juga menguraikan tentang lafad-lafad yang ada dalam matan. Misalnya beliau menjelaskan tentang idhafah, dan juga beliau menjelaskan tentang cara membaca nahaw. Jadi di sini kita melihat bahwa adanya hasyiah semakin memperjelas lafad-lafad yang ada pada matan. Dan yang ketiga, apakah benar bahwa hasyiah Syekh Ibn al-Bajuri ini sudah keluar dari kajian fikih? Nah, sebelum menjawab pertanyaan ini, ada baiknya kita perhatikan lanjutan cuplikan video Ustaz Mizat berikut ini. Coba Bapak perhatikan tiga teks dari yang saya bacakan tadi, Matan Takrib, Fathul Qarib Al-Mujib, dan Hasyiah Al-Bajuri. Teks yang pertama dengan teks yang kedua tidak jauh larinya. Sedangkan teks yang ketiga sudah bukan ranah fikih lagi itu, Pak. Karena fikih menurut definisi Imam Syafi'i adalah ma'rifatul ahkami asyariyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah. Jadi yang dimaksud dengan fikih adalah mengetahui dalil-dalil hukum syarak yang bersifat praktis, yang terambil dari dalil-dalilnya yang terperinci. Ya, jadi apa hubungannya, pertanyaan saya itu di dalam tesis saya itu, apa hubungannya ketika seseorang mengatakan sungai ini dari surga, sungai ini dengan Sidratul Muntaha, dengan kajian fikih? Tentu akan lebih tepat kalau ini seandainya dikaji di dalam ilmu tasawuf. Di dalam memahami Kutubit Turat, kita tidak hanya perlu menelaah pemahaman secara tersurat, tapi kita juga perlu memahami sesuatu yang tersirat. Kata-kata fahuwa syamilun linnail wal furat, huruf fa di situ adalah faul fasihah, yaitu huruf fa
taqa'u fi jawabi su'alin muqaddar, yang penempatannya untuk menjawab soal yang ditakdirkan. Jadi di sini ada suatu pertanyaan, bagaimana kajian fikih kalau seandainya ada sungai-sungai tertentu yang berasal dari surga atau Sidratul Muntaha, apakah masih sah digunakan untuk bersuci? Nah, kalau memang begitu, maka apa yang diuraikan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri tentang sungai-sungai dari surga dan dari Sidratul Muntaha punya keterkaitan yang sangat erat dengan kajian fikih. Kemudian, kalaupun seandainya ada seorang pemberi hasyiah yang uraiannya sudah sedikit melebar, sudah keluar dari kajian fikih, selama itu dalam bentuk tatmimun mufad, menyempurnakan faedah, menambah wawasan keilmuan, maka itu tidak ada salahnya. Dan kita juga sering mendengar istilah istidrat, yaitu zikru syai'in fi ghairi mahallih li munasabah. Membahas suatu persoalan bukan pada tempatnya, namun punya kesesuaian. Jadi selama ada keterkaitan dengan pembahasan yang sedang berlangsung, maka itu boleh-boleh saja. Jadi kami rasa apa yang beliau jelaskan tidak keluar dari konteks fikih, dan ini adalah bagian daripada tatmimul mufad, memberi uraian yang panjang lebar agar apa yang ada di dalam matan pemahamannya akan semakin sempurna. Di sini kita tidak membahas tentang perbedaan pendapat Imam Al-Bajuri dengan ulama-ulama yang lain, karena memang tidak kita pungkiri bahwa antara seorang pensyarah dengan pensyarah yang lain ataupun dengan pemberi hasyiah itu sudah lumrah terjadi dalam kajian fikih, perbedaan dan ikhtilaf pendapat. Namun yang perlu kita pahami bahwa Syekh Ibrahim Al-Bajuri adalah seorang ulama besar, beliau Grand Syekh Al-Azhar yang ke-19, dan yang perlu kita yakini bahwa karangan beliau ini sudah memiliki standar ilmiah, dan apa yang beliau jelaskan belum keluar daripada fungsi syarah ataupun hasyiah. Dan mudah-mudahan kalaupun kita ingin mengkritisi karangan beliau, maka kritikan itu harus dilakukan dengan penuh keadaban dan kesopanan, apalagi kita masih penuh kekurangan, terkadang dalam memahami kajian beliau pun masih banyak kekurangannya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.